Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 14 Desember 2023. Sari Berita. Bawaslu Kabupaten ND kembali melaksanakan kegiatan media gathering. Alat uji utama kendaraan di Manggarai belum tersedia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten ND mengajak media dan OKP melakukan pengawasan partisipatif untuk pencegahan pelanggaran pemilu 2024 di masa kampanye. Laporan Rovinus Bula. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten ini kembali menggelar media gathering dengan sejumlah awak media, organisasi kepemudaan, serta organisasi kemahasiswaan di ini. Kegiatan dibuka oleh Mita Faril, anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten ini, berlangsung di Aula Hotel Makanul Amni pada Rabu 13 Desember 2023. Kegiatan menghadirkan narasumber Kasat Intel Polres ND Ibtu Agustinus Sutirai dengan materi yang dibawakan, yakni tentang pencegahan black campaign dan hoax. Miftah Farid mengatakan kegiatan melibatkan stakeholder terkait yakni media dan OKP untuk membantu Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran pemilu 2024 di masa kampanye. Dijelaskan untuk menyukseskan pelaksanaan pengawasan pada tahapan kampanye tentu membutuhkan kerjasama, saling koordinasi apapun informasi serta bagaimana membantu menjadi mata dan telinga Bawaslu Kabupaten ND selama masa kampanye. Sementara itu, Kasat Intelkam Polres ND Ibtu Agustinus Sutirai dalam materi menjelaskan tentang ciri dari black campaign seperti kampanye dengan menjelekkan lawan politik, kampanye yang bersifat penghinaan kepada lawan politik, dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Ibtu Agustinus mengajak media dan OKP agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kampanye hitam dan meminta untuk menjauhi hal tersebut karena berdampak pada hukum. Hadir pada kegiatan perwakilan dari PMKRI ND, GMNI, HMI, PMI, GP Ansor, dan wartawan. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Dalam rangka menghindari penyakit menular, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B ND melaksanakan screening kepada seluruh warga binaan Lapas ND Selasa 12 Desember 2023. Screening penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B ini merupakan kerjasama antara Lapas ND dengan Puskesmas Onekore. Dokter Lapas ND Arsit Lia Utami mengatakan kegiatan screening kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi tahanan dan narapidana yang ada di lapas sehat dan terhindar dari penyakit menular. Sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND Taufik Hidayat mengatakan kegiatan screening kesehatan rutin dilaksanakan dan diberikan
dan diberlakukan kepada seluruh warga binaan Lapas Ende guna mencegah penularan penyakit menular di Lapas Ende. Selain dilakukan screening kesehatan, para warga binaan juga diberikan pengarahan dan sosialisasi yang dilakukan oleh dokter Lapas Ende agar dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, terutama pada saat memasuki musim penghujan seperti saat ini, guna mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT meminta pemerintah Kabupaten Manggarai menyediakan alat uji utama kendaraan yang belum tersedia di kantor layanan daerah setempat. Laporan Veranda Garus. Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur dari Sweda Daton dalam kunjungannya mengatakan, pemerintah daerah diharapkan memenuhi standar minimal pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit layanan pengujian untuk komponen alat uji utama sesuai standar minimum. Menurutnya, petugas uji kendaraan mengaku mengalami beberapa kendala selama pelayanan uji kendaraan. Sesuai amanah Permen Hub nomor PM 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sejumlah alat uji utama kendaraan belum dimiliki berupa alat uji kincup roda depan, alat uji petunjuk kecepatan, dan alat uji daya tembus pada kaca. Kunjungan ke unit layanan uji kendaraan ini kerap kami lakukan oleh karena memang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah memiliki urusan wajib di bidang perhubungan untuk urusan lalu lintas dan angkutan jalan, dan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah urusan kabupaten kota yang wajib diperhatikan. Dia melanjutkan, pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan urusan kabupaten kota sebagaimana yang tertuang dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015, fasilitas peralatan uji utama yang wajib tersedia berupa alat uji emisi gas buang, alat uji ketebalan asap gas buang, alat uji kebisingan suara klakson atau knalpot, dan alat uji rem. Selain itu juga meliputi alat uji lampu, alat uji kincup roda depan, alat uji petunjuk kecepatan, alat uji pengukur kedalaman alur ban, alat pengukur berat, alat pengukur dimensi, dan alat uji daya tembus cahaya pada kaca. Surat keputusan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 63 garing 1993 tentang persyaratan ambang batas kelayak. Kendala lain yang diceritakan kepada kami pada saat pengujian berlangsung adalah keterbatasan jumlah penguji kendaraan, di mana Ruteng hanya memiliki 2 orang penguji dan mereka harus menguji ribuan kendaraan di Manggarai maupun yang numpang uji dari kabupaten lain. Sehingga kami meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan ini dan mencukupi fasilitas uji utama dan jumlah pengawas yang ada. Apabila lulus uji lanjut Darius, maka kendaraan tersebut baru bisa dikatakan layak jalan. Adapun tujuan utama dari pengujian yakni keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 14 mahasiswa PGSD Unifloor ND Senin 11 Desember 2023 melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SD Impres Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Para mahasiswa memperkenalkan kepada siswa-siswi sekolah dasar cara belajar menyenangkan dengan menggunakan media kartu huruf. Pengasuh mata kuliah Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar Stefanus Tebajak Henakin, SPD MPD mengatakan bahwa para mahasiswa melakukan tersebut fokus sebagai peserta didik di fase A untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media kartu huruf. Stefanus mengatakan dengan pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dan fokus pada materi yang disampaikan. Dikatakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat menjadi salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke sekolah mempraktikkan teori yang diajarkan selama di kampus.
Sementara Kepala ST Impres Welotopo Yuliana Derita SPDSD mengatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan sekolah harus sering dilakukan karena memberikan dampak positif dalam banyak aspek, terutama bagi peserta didik memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan. Sementara bagi para guru bisa menjadi salah satu bahan motivasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang semakin berkualitas. Proyek Todo Sama merupakan sebuah proyek di mana menjadikan Golomori sebagai desa wisata penyangga kawasan ekonomi khusus KEK yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah dan pertanian regeneratif. Kehadiran proyek Todo Sama dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Proyek ini secara resmi diluncurkan pada Rabu 13 Desember 2023. Kehadiran proyek Todo Sama mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Weng, karena berdampak positif dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu perwakilan konsorsium Todo Sama, Jeffrey Ricardon, menyampaikan Todo Sama memiliki konsep kolaborasi dan kooperasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dengan tahapan proses edukasi, pelatihan, dan pendampingan sehingga terbentuknya agrowisata di desa Golomori. Pada tempat yang sama, Ferian Griyandi, Head of Marketing dan Communication Good to Impact Foundation mengatakan ada tiga hal yang membedakan proyek Todo Sama dengan yang lain, yaitu adanya kolaborasi multi-stakeholder dari konsorsium dan pemerintah. Kedua, CO Innovation dari konsorsium pemerintah dan masyarakat. Ketiga adalah dampak ekonomi, bagaimana ada pasar untuk penjualan dari hasil akhir kulturnya. Saudara, sekian Warta Berita edisi Kamis 14 Desember 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.